Oke, gue penasaran nih, di samping gue ada yang seri 400 ini ya. Iya, 400. Ini 400, ini yang 300 ya. Betul. Gue mau compare suaranya antara si 400 dan 300 ini. Oke, kita mau cobain neck-nya. Ini single coil, ini humbucker tapi bisa di split ya. Langsung mau cobain dan settingannya nggak kita rubah, langsung dicabut aja ya. Jadi oke, langsung gua cobain yang ini yang bakal settingannya nggak gua rubah apa-apa. Humbuckernya tadi single coil ya. Emang harga gak bisa bohong ya, kesimpulannya emang ya. Ini soundnya emang lebih modern, lebih galak, tapi playability-nya sih emang lebih gimana yang ini ya. SRTL 300 dan SRTL 400 ini secara sound memang jauh berbeda. Kalau ini lebih gahar dan lebih modern sih yang si SRTL 400 ini. Kalau SRTL 300 ini dibilang vintage, nggak vintage banget, tapi cukup aman, cukup aman di harga 2.850.000. Oke, ini oke. Ini udah oke. Dan kalau disuruh milih antara yang ini dan ini, emang semua gitar emang ada kelebihan dan kekurangannya sih. Kalau lo mau cari sound yang gahar, yang lebih modern, ini bisa jadi pilihan lo. Kalau lo mau cari yang looks-nya vintage, soundnya ini lebih sopan sih. Gue denger ini lebih sopan. Jadi buat lo yang suka sound-sound agak warm, agak bahasa gampangnya lebih agak bulat-bulat gitu ya, bulat nih. Ini asik nih buat lo yang suka musik-musik yang lebih ke vintage, lebih ke klasik-klasik gitu ya. Ini oke. Okay. Ini lebih ke modern sih, simpelnya kayak gitu. Jadi menurut lo gimana antara si Skoll SETL 300 dan Sko SETL 400, enakan mana? Komen aja mungkin di bawah ini ya. Iya, betul. Ini 2.850.000 dan ini 3.700. 3.700.000. Tapi kalau gua lebih suka ini. Emang pegangannya lebih